Halo, Sobat Kang Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel videos Kang Bay. Si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini. Baik Sobat Kang Bay, sehubungan masih banyak pemain TikTok Shop Affiliates yang masih belum mengerti dan paham bagaimana cara membuat video promosi untuk produk TikTok Shop Affiliates ya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Bay ingin mencoba memberikan sebuah tutorial bagaimana cara ribet ya. Biasanya cara gampang, cara mudah, ini cara ribet ala Kang Bay ya, dalam membuat sebuah video promosi untuk produk TikTok Shop ya, seperti yang bisa kalian lihat pada akun TikTok Shop Kang Bay ini ya. Oke, langsung saja. Seperti biasa, kalian harus sudah tergabung dengan TikTok Shop Affiliates ya, dan memiliki tombol keranjang seperti ini ya. Untuk mencari produk, silahkan langsung diklik saja tombol keranjangnya. Kemudian jangan lupa untuk diklik juga tombol masuknya ya. Di sini Kang Bay ingin mencoba untuk membuat sebuah produk hanya dengan menggunakan screenshot ya, dari gambar-gambar produk yang ada di TikTok Shop Affiliates. Oke, selanjutnya langsung saja klik tambahkan produk afiliasi ya. Silahkan nanti kalian dicari saja produk yang di sini. Kang Bay ingin mempromosikan produk tunik ya. Seperti ini, Kang Bay kasih contoh saja. Di sini Kang Bay mau mempromosikan tunik ya. Oke, di sini dilihat terlebih dahulu seperti apa wujudnya, penampakannya, dan di sini sudah terjual sekitar 15.000 ya, 15.585 begitu. Berarti ini sangat laris-laris sekali ya, seperti ini, dan juga model-modelnya bagus-bagus. Oke, Kang Bay coba tambahkan saja langsung. Nah, sudah ya, produk ditambahkan ke aset, kemudian kembali. Selanjutnya kembali, dan kemudian muncul di sini ya, di keranjang ya. Ada muncul pilihan favorit. Oke, langsung saja diklik lagi, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, caranya langsung saja di sini. Kalau mau menggunakan metode yang Kang Bay lakukan ya, seperti ini ya. Pertama ya, tentu di screenshot adalah ulasan ya, begitu, biar nanti yang order itu bisa Oke, setelah itu kemudian di sini di screenshot juga bisa sebanyak-banyaknya ya, atau mau seperti ini. Ini sudah ya tadi, seperti ini, begini. Biar yang ada harganya itu satu kali saja ya, berada di depan atau di belakang nanti. Oke, sekalian. Oke, setelah itu bagi kalian yang menggunakan capcut ya,
bisa langsung diedit di Capcut, tapi karena di sini Kang Bay menggunakan Camtasia, tentu saja menggunakan laptop. Jadi ini harus dipindahkan dulu ke laptop ya. Begitu. Oke, sekarang kita menuju ke laptop. Oke, di sini Kang Bay sudah masuk ke laptop ya. Kemudian seperti ini langsung diunduh saja gambar-gambar tadi hasil screenshot ya. Tinggal kemudian disimpan di dalam folder yang ada di laptop kalian. Oke, sudah. Setelah itu kemudian dibuka Camtasia-nya. Di sini langsung diimpor ya. Diimpor semua ke dalam Camtasia. Oke, kalau oke, yang pertama tadi itu apa namanya? Kok nggak ada ya? Sebentar. Ya. Wes, kenapa belum masuk? Oh iya, satu lagi. Kelewat. Udah ya. Oke. Pertama ini adalah judul ya. Untuk nama produknya nanti di sini di depan. Dan ini adalah pemantiknya ya. Kemudian ini disimpan saja di sini. Oke, seperti ini. Biar pengunjung tahu bahwasannya di sini ada yang memberikan ulasannya itu menarik begitu ya. Ini nggak apa-apa, langsung di sini saja ya, di depan yang ada harganya. Biar orang langsung tahu kalau harganya ini murah banget begitu. Dan biar langsung cepat check out begitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sini saja. Oke, selanjutnya semuanya. Biar nggak usah terlalu panjang, jadi dipotong-potongnya di segitu saja. Oke, seperti ini ya. Ini bisa ditarik-tarik biar sesuai dengan layar. Oke, sudah, tinggal dikasih apa ini namanya ya, efek ya. Tinggal dikasih efek biar bisa bergerak-gerak seperti ini ya gerakannya ya. Oke, setelah itu dikasih nama di sini. Cek dulu. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah dikira sudah oke, tinggal diekspor.
seperti ini ya. Dan klik save, kemudian klik finish, dan hasilnya nanti akan seperti ini ya, sama dengan yang tadi. Oke, kemudian selanjutnya dikirim lagi ya ke WhatsApp untuk diupload di TikTok. Oke, setelah ini kemudian kita beralih ke HP kembali ya. Oke, lanjut ke HP lagi ya, untuk proses penguploadan video yang tadi sudah dibuat ya. Oke, sudah kita coba langsung ke TikTok ya. Kemudian di sini klik tanda plus ini ya, yang untuk proses penguploadan videonya ya, posting gitu. Klik tombol posting. Selanjutnya klik unggah. Ini foto wajah saya kelihatan nanti. Kemudian klik video tadi yang sudah dibikin. Nah, ini ya. Berikutnya jangan lupa tambah suara. Oke, coba yang ini. Apa nih? Oke. Suara sudah ditambahkan, kemudian klik tambah tautan ya. Ini mau default tidak masalah, mau dirubah juga nggak apa-apa ya. Kemudian klik pilih sampulnya biar kelihatan di depan. Kemudian di sininya dikasih judul ya. Dan kemudian jangan lupa diklik untuk ditambahin tagar-tagarnya. Di sini saya tinggal ini saja sudah ya. Oke, habis itu kemudian klik posting. Oke, kemudian langsung dilihat hasilnya. Nah, ya. Video sudah diposting, Anda kini dapat membagikannya. Nih sudah muncul di sini ya, dan bisa dilihat. Di sini kemungkinan kalau baru pertama di-upload itu tombol keranjangnya biasanya nggak muncul ya. Jadi ditunggu beberapa detik lagi. Oke. Baik, itu dulu ya sobat Kang Bay. Cara ribet bikin video produk promosi untuk TikTok Shop Affiliates ya. Semoga cara yang ribet ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini kebingungan dan masih belum tahu cara untuk bikin video promosi TikTok Shop Affiliates ya. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe-nya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.